Halo semuanya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan asik-asik tentu saja di masa Ramadan yang indah ini teman-teman. Oke teman-teman, kabarku juga api-api. Ini lama sudah kita nggak gameplay sambil cerita. Oke guys, kali ini episode pinjam truk subscriber jariap. Karena saya lagi sibuk bikin livery hampir 2 bulan sampai masuk angin. Asik. Ini menyambung episode yang episode sebelumnya, yaitu truk di JMC ya. Oke. Dan truk saya saat ini lagi dikasih cutting stiker, guys. Lagi dipasangin cutting stiker biar lebih boys lagi. Biar keren lah, dibantu subscriber yang pintar bikin livery, guys. Anak SMP. Oke, kita menuju truknya langsung aja. Pinjam truknya subscriber saya, yaitu tetangga sebelah, asik. Dia itu biasanya main PUBG, Free Fire, FR Legend, ya, jadi game-game yang beken-beken gitu, guys. Nah, aku perang-perangan malu, guys. Malu aku ngupload. Kalahan terus. Matian, guys. Aduh, malu. Nggak cocok saya jadi gamer perang-perang. Saya udah ini aja wis jadi sopir di bus ID aja. Oke, ini truknya guys. Wah, dia lagi belanja di opo ki? Sudirman Square, mantep. Aku pinjam dulu ya. Jadi ini nama samarannya. Channelnya dia itu Tole ID, anak Bali. Itu tetangga sebelah yang buka warung, guys. Tempat saya biasa beli kopi, beli super mie. Ya, kebutuhan sehari-hari gitulah. Nah, ini anaknya masih SMP, guys. Pinter banget. Dialah inspirasiku yang bikin livery, guys. Tapi dia bikinnya tuh pakai HP, guys. Nek aku nggak bisa. Aku bikinnya pakai Photoshop. Nah, ini truknya, guys. Simple boys ya, bagus. Nama truknya ya kayak nama channelnya, Tole. Channelnya dia tuh Tole ID. Channel dia bikin baru. Tak pengaruhin biar dia main Bus Simulator Indonesia. Mau dia guys, malah langsung bisa bikin livery sendiri, api banget guys. Warnanya orange boys banget. Ini pakai modnya katanya itu S4 bocah tamfan, tapi saya nggak dikasih tahu linknya soalnya dia juga nggak terlalu serius sih main Bus Simulator, sekedar ngikutin pengaruhnya saya. Tapi pinter banget gawe livery ya guys. Wah mantep ini. Kamera ini tulisan belakangnya apa guys, jadi anaknya ya positifan itu, positifan. Aku seneng sing punya mentalitas itu, bisa lelah tapi tidak bisa menyerah. Wah dalam banget di art ini, dalam YouTube Tole apa gitu tulisannya, sorry guys. We love busit dikane kok dikaplat nomere AM4MAH. Oh amanah, mantap. Hidup adalah amanah. Cocok. Oh ini belum ada muatan, belum ada stiker CCTV soalnya masih baru ini. Terbaru boys. Tulisan sebelah apa lagi? Stud driver safety side skirt. Pinter bahasa Inggris sih. Wildope masih Wildope apa ya, ada opo gitu sana nggak ketok nih di kacane opo gitu sana. Tole YouTube Tole, jangan lupa subscribe channel barunya, asik. Terus tak subscribe. Ini truknya yang livery dia sudah edit nih guys, kalau yang di channel videonya itu liverynya masih yang awal baru pertama dia buat. Atasnya ada tulisan apa lagi tuh, gak ketok sih. Di atasnya disayang penumpang, asik, mantap nih. Bukan dilarang numpang ya, disayang penumpang. Coba kita lihat, kita dekatkan lagi. Positif attitude, wah mantap nih, disayang penumpang. Ya benar, kalau ya saya sebagai musisi itu, ataupun apa aja ya, etiket yang positif itu wajib guys, biar kita tetap bisa baur. Positif life lah, positif. Pokoknya jadi orang yang positifan, orang nyinyiran, orang gampang ngebully. Wes mantap lagi. Oke, kita coba test drive guys.
Kita jalan keluar dulu dari Sudirman Square. Asiknya habis belanja nih. Mau buka puasa, belanja dulu. Oh, dalamnya guys, dalamnya kita ke interiornya, lihat truk scraper nih, bagus. Ini kacanya tak matiin guys, soalnya nge-lag. Jadi biar nggak nge-lag amat cerita nih. Mantep nih. Nah, di buram mungkin dikit. Oke, kita keliling naik truk scraper, mantap. Warnanya hijau. Khas warna Ramadan nih, mantap nih. Ada orange-nya, kursinya warna apa ke? Pink. Apa merah apa? Ke ungu-unguan pink-nya, jadi boys. Sik, coba kita keluar dulu, Interiornya aku belum lihat. Hidupin dulu kamera nih, sorry ya guys, saya bakal dong ngelag. Woi, api guys, dalamnya guys, detail banget ya buatnya. Wow, biru muda, kursinya apa ke ungu atau pink guys, api guys. Setir hijau, mantep. Guys, boys pol. Luar biasa nih, luar biasa. Wah. Si. Tutup lawangnya, kita ngegas lagi. Ngegas pakai truk scraper sih. Makasih ya sudah dipinjemin. Dipinjemin liverinya. Pesannya jangan di-share. Nanti kalau scrapernya dia banyak baru mau di-share, boleh di-share. Tapi kayaknya saya yakin guys kalian wah lebih jago bikin livery. 1 juta% yakin guys, para senior pemain busai di Indonesia. Wah, ini kita kan masih baru guys, baru berapa bulan. Kita makan kenyang sama komen yang ngebully guys. Lucu lah kalau warga 62 ngasih komen. Yang kemarin ngasih komen bikin saya rada sedih tuh, apa nggak pantas jadi YouTuber. Waduh, komentar paling manis itu guys. Saya nggak bilang sadis ya, manis. Ya nggak bikin saya down sih. Saya kan orangnya positifan asik. Saya malah ya belajar lihat-lihat tutorial gitu. Ya mohon maaf dulu sementara komentarnya tak matiin guys. Bukan karena apa. Pertama kemarin HP ku rusak, baterainya kembung ya. Alhamdulillah sudah jadi. Makanya bisa ngerekam lagi, ada suaranya. Sudah ganti baterai baru, garansi 1 minggu asik. Diperbaiki sama salah satu subscriber saya di Bali. Ya gitu, gara-gara bus ID toh guys, banyak punya temen ngono lo, boleh koncoan lah. Wah, please deh guys kalau kasih komentar tuh. Aduh, pedas. Nanti kalau udah 10.000 subscriber guys, saya buka lagi. Kamera nih tak matiin dulu. Ya kok kamera nih tombol nih biar bagus nih lihat olehnya truk dari scraper nih guys. Oke, bersama truk tole kita akan coba olengin ini boys, abis guys. Wow, ada subtracker lewat. Tersubtrack. Jangan lupa subscribe channelnya Tole ID. Kalau Bali Tole, kalau yang jauh kan Tole. Anak laki yang jelas. Woi, mantap guys, olehnya mantap guys. Aku suka kalimat belakangnya nih. Bisa lelah tapi tidak bisa menyerah, mantul. Ya benar. Ya jadi ngingetin saya dulu nge-YouTube awal-awal, wah sempet stres ya guys. Kenapa? Karena sempet saya di kayak di ban gitu loh sama Google. Karena kegoblokan saya sendiri sih. Zamannya tahun 2013 itu saya ngeklik iklannya sendiri, guys. Waktu dulu kan aturannya belum 4.000 jam tayang, belum 1.000 subscriber udah ada iklan itu. Ah, tak klik-klik dewe, guys.
konangan YouTube ketahuan diblokir. Terus beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu aku kan udah hampir putus asa ya. Aku mau ngamen musik reggae aja deh. Mau jadi pengamen sampai tua aja enggak apa-apa deh. Enggak mau YouTube-YouTuban udah di blacklist. Feelingku kan gitu. Terus ternyata saya Bobo tutorial tuh bisa kok diaktifin lagi. Yang penting minta maaf sama YouTube, kirim email kayak gitu. Lajalah, ternyata saya diberi pengampunan. Ya kalau mau jujur channelnya ada banyak sih guys, enggak ini aja. Woi, short tracker, ntar short track lagi guys. Kata-kata bang, bisa lelah tapi enggak bisa nyerah. Cik, mantap. Masuk. Ya gitu guys, pokoknya jangan putus asa ber YouTube. Ini aku adalah saksi nyata ya, udah gajian lah dari YouTube. Udah di masa pandemi ini bisa menggantikan gaji ngamenku loh guys, cukup banyak guys. Ya lumayan lah untuk ukuran aku yang rumah kecil ini, bisa mencukupi kehidupan saya dan anak saya, bisa bayarin sekolah tanpa harus ngamen lagi loh guys. Kalau aku mau jujur, dari ngegame ini, kalau kalian lihat di channelku dulu kan isinya tutorial reggae ya. Saya udah mulai nggak bikin tutorial lagi sih, karena apa, kameraku kan jelek itu, kualitasnya buruk. Aku kembali ke masa kecilku jadi gamer ae. Bawaannya seneng kok, apalagi di masa-masa gini toh, di masa-masa susah pandemi ini. Terus ngibur diri sendiri dan ngibur kalian-kalian. Guys, sementara segitu dulu ceritanya guys. Aku mau coba oleng kamera depan lagi ya. Asik, pakai truk scraper tole, mantap. Dukung ya guys channelnya. Tulis aja THOLEID. Anaknya sih pemalu guys. Komentarnya juga dimatiin. Nggak ngikutin saya sih, memang dia nggak mau terlalu ini. Dia maunya game Free Fire gitu ya, sama PUBG-PUBG-an ngono. Mantap ya guys. Mantap truknya nih. Keliling di Surabaya pakai truk subscriber. Oke teman-teman, sekian dulu dengan tema pinjam truk subscriber. Nanti kalau subscriberku udah 10.000 tak buka lagi komentarnya guys. Sementara kalau suka di like, kalau nggak suka di dislike saja, santai. Sampai jumpa di keseruan, mungkin kalau ada tetangga lagi yang tak pengaruhi untuk bikin livery, tak pinjam truknya. Makasih yang udah nonton ya guys, semoga kalian cocok dan semoga kalian selalu sehat, sukses, dan penuh barokah di bulan suci ini. Amin, amin, amin.